Berikut ini hasil dan klasemen kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Rabu 22 November 2023. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini hasil kualifikasi Piala Dunia hari ini, Zona Amerika, pekan ke-6, Rabu 22 November 2023. Big match antara Brazil versus Argentina berakhir dengan skor 0-1. Untuk klasemen sementara di posisi kuncit Bolivia 3 poin, 9 Peru 4 poin, 8 Chili 5 poin, 7 Paraguay 5 poin, ke-6 Brazil 7 poin, ke-5 Venezuela 8 poin, ke-4 Ecuador 8 poin, ke-3 Kolombia 12 poin, ke-2 Uruguay 13 poin, dan puncak klasemen Argentina 15 poin. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Darwin Nunes dari Uruguay koleksi 5 gol.